Kalau kita mau meminta ampun kepada Allah, jangan ditinggalkan mukminin dan mukminat. Maka dari karena itu astaghfirullah lil mukminina wal mukminat. Satu kali kita membaca astaghfirullah lil mukminin wal mukminat, maka Allah berikan pahala sejumlah bilangan mukminin dan mukminat. Dan siapa orang yang membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali pagi, 27 kali sore, maka orang tersebut adalah orang yang dengan keberadaannya orang lain dihindarkan dari bala musibah, dan dengan keberadaan orang tersebut orang lain mendapatkan keberkahan rizki yang ada pada saat itu. Di dalam hadis, barang siapa membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minah, diberi Allah pahala sehitungan orang yang mukmin. Berapa orang mukmin banyaknya? Satu kali membaca diberi. Apalagi kita 27 kali pagi setelah sobat subuh ya. Habis dhuhr 11 kali, asar 11 kali, sekali lagi asar 11 kali, maghrib 11 kali, isya 11 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat.